Jadi kemungkinan tuh kayak gitu. Karena cuaca tuh banyak banget yang jelek di sini. Siangnya udah goyang-goyang sini tadi. Jakarta langsung tum Doha. Biasanya tuh mereka gini terbangnya. Nah, like that. Biasanya gitu. Tapi ini langsung tembus begitu tum. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah cuaca buruk yang aku lihat ada kemarin sini. Itu banyak banget. Cuaca buruk dan juga sebelah sini dan ada beberapa di sini, itu kemungkinannya. Nah, jadi kemungkinan tuh kayak gitu karena cuaca tuh banyak banget yang jelek di sini. Siangnya udah goyang-goyang sini tadi dan di sini itu banyak dan sini banyak. Sini juga ada waktu itu. Jadi aku weather itu betul-betul bagus. Jadi kita tuh paham ya. Jadi kita tahu ketika ada goncangan, oh ini nyampe di sini, oh ini nyampe di sini. Gitu. Ini aku bobo sepanjang perjalanan, walaupun itu tuh goyang banget ya guys ya. Saya tuh tidur sepanjang perjalanan, makan pun tidak, tapi dia makan. Karena saya minum obat kan, yang obat buat kasih relax itu.
saya fobia terbang. So kita akan lanjut lagi penerbangan dari Doha menuju Frankfurt. Ya? Hai. Jadi sekarang adalah waktu, saya nggak tahu ya jam berapa sekarang, tapi kira-kira 1,5 jam lagi kita nyampe, ya kan? Kita masih sudah di atas kira-kira negara tetangga-tetangga dari Jerman ya, Jerman Timur, bagian timur. Dan di luar itu sebenarnya nggak ada awan ya, tapi ada tuh yang namanya turbulensi. Ketika tuh nanti aku jelasin lah sedikit lah ya, nggak berawan. Jadi dia tetap goyang-goyang. Nah itu yang paling, yang cukup bahaya juga, karena kan kalau yang awannya kelihatan itu nggak bisa dilihat lah ya, itu ada awannya, mereka bisa melihat di radar. Itu guys, di sana yang ini itu adalah pegunungan Alpen ya, panjang sekali, membelah sampai ke Swiss, Italia, Austria ya. Itu ada salju di atasnya, panjang dia. Dari Frankfurt langsung ke Wuppertal ya, untuk